warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Wa hadratal mukarramin, sesepuh bini sepuh, para ajengan, para masyayikh, wabil khusus sesepuh lingkungan setempat, dari Bapak RT, Bapak RW, dan pejabat perangkat desa yang selalu dan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dari jajaran kantor KUA di Cenere, Kota Depok, yaitu Bapak Pawira yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan melaksanakan akdun nikah mempermudah, yaitu selenggaranya akadnya Ananda, yaitu Jarod Subroto dan Mbak Devi Permatasari. Semoga di pagi hari ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus keluarga besar dari rombongan besan, yaitu Bapak Rasijo Kembung dan Ibu Sulastri, dan rombongan keluarga besar yaitu Sohibul Hajah, yaitu Bapak Podo dan Ibu Sayuti, yang selalu dan senantiasa di pagi hari ini yang penuh cerah dan ceria, sehingga Allah memberikan ridho dan restunya, sehingga Gusti Kanjeng Nabi pun memberikan syafaatnya ila yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus yaitu Ananda Jarod Subroto dan Devi Permatasari, yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah di tengah-tengah kita, yang akan melaksanakan akdun nikah. Semoga terlaksananya akdun nikah nanti diberikan ridhonya sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakullah, tanpa terkecuali di pagi hari ini kita akan menyaksikan yaitu pelaksanaan akdun nikah, yaitu Ananda Jarod Subroto dan Devi Permatasari, yaitu insya Allah akan dilaksanakan langsung di Kumamandu, yaitu dari kantor KUA Cenere Kota Depok Bapak Pawira. Maka dari itu, sebelum pelaksanaan akdun nikah, marilah kita membaca umul kitab. Semoga dengan bacaan umul kitab acara pagi dari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi taala bi syafaati Rasulillah al hadiniyah wa kulli natin salihah. Al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian acara yang pertama, yaitu pembukaan dengan kita bacakan umul kitab. Semoga di pagi hari ini benar-benar kita semua tanpa terkecuali mendapat ridhonya Allah di pagi hari ini, menjadi catatan amalan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara selanjutnya yaitu nanti akan dibacakan tilawatul Quran, qiraah, yaitu akan dibawakan kepada saudara kami akhinal kiram al mahbub, yaitu Bapak Ustadz Hirman Maulana. Nanti juga akan dilanjutkan pemandu akad nikah dan khutbah, dan dilanjutkan yaitu permohonan izin dari pria pengantin perempuan kepada walinya, kepada bapaknya Bapak Podo, yang nanti akan dipandu kepada Bapak Pawiro. Namun pada pagi hari ini acara yang kedua, yaitu pembacaan qiraah, bacaan kalam ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan dibacakan dipimpin oleh Bapak Ustadz Hirman Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم يا خلقكم من نفس واحدة الذي خلقكم واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kumandangkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penghantar barokah mukjizatnya. Kita khususkan kepada calon kedua pengantin yaitu Mbak Deni Permatasari dan Mas Jarod Subroto. Semoga kelimpahan barokah syafaatnya dari Rasulullah dan mendapat mukjizatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk acara selanjutnya yaitu akan melaksanakan akdun nikah yang di pagi hari ini akan dilangsung dipimpin dari kantor jajaran kantor KUA Kota Cirebon, yaitu yang akan dipandu Bapak Ki Haji Pawira. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustaz, para ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, para pini sepuh, yang dengan tidak mengurangi rasa hormatnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sahibul hajat kedua keluarga besar yang sebentar lagi akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan pada pagi hari ini, yaitulah keluarga besar dari Bapak Podok beserta Ibu, dan juga keluarga besar dari Bapak keluarga besar dari Bapak Rasidio. Astagfirullahaladzim. Kita tulisin Pak, gimana? Kita tulisin Pak, coret Pak. Ya, coret aja. Ya, tulis. Makanya yang entry data siapa? Yang entry data siapa? Baik. Ya, Rasijo ya. Warga besar dari Bapak Rasijo beserta Ibu. Mohon maaf Pak ya, ada kesalahan data. Hadirin hadirat para undangan, kedua orang saksi dan juga kedua mempelai yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pembawa acara dan juga sahibul hajat yang sudah memberikan waktu pada saya untuk memimpin sekaligus juga untuk melakukan prosesi pencatatan pernikahan atas nama saudara Jarod Subroto, ya, putra dari Bapak Rasijo beserta Ibu, dengan saudari Devi Permatasari, putri dari Bapak Podo beserta Ibu, yang akan segera melangsungkan pernikahannya pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai akad nikah ini, ya, perkenankan saya untuk bertabayun ya. Cross-check data yang sudah masuk pada kami untuk disesuaikan dengan data pemeriksaan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Calon suami bernama Jarod Subroto, kelahiran Jakarta 13 April tahun 1991 ya. Ayah kandung Bapak Rasijo, ya Bapak hadir. Kemudian ibu kandung Ibu Sulastri ya Bu ya. Iya, baik mana Ibu? Iya. Kemudian calon istri bernama Devi Permatasari Pak, kelahiran Jakarta 13 November tahun 1997. Ayah kandung Bapak Kodok, ibu kandung Ibu Sawi, yang mana Ibu? Iya.
Dan yang akan bertindak sebagai wali nikah yaitu Bapak Podo. Beliau adalah ayah kandung daripada Ananda Devi Permatasari. Sementara mas kawin yang akan diberikan dari calon suami kepada calon istrinya berupa perhiasan emas seberat 17 gram dan logam mulia seberat 25 gram dibayar tunai. Adapun yang akan bertindak sebagai saksi pernikahan pertama mewakili dari keluarga pihak calon suami yang terhormat Bapak Anang Adi Dani Trio, dan yang akan bertindak sebagai saksi kedua mewakili dari keluarga pihak calon istri yaitu Bapak Rapio. Baik. Dan selanjutnya baik saya persilakan kepada Bapak Ustaz untuk membacakan pernikahan. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا كان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل الخلق والورى وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن النكاح سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكن صوموا وافطروا وصلوا وارقدوا وتزوجوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال أيضا خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا مرتها أطعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو التواب الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولمشايخ ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قولوا جميعا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Jarot Subroto bin Rasijo, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya, Devi Permatasari, kepadamu dengan mas kawin perhiasan emas 17 gram dan logam mulia 25 gram dibayar tunai. Terima nikah dan kawinnya Devi Permatasari Subroto dengan mas kawin yang tunai. Mas Jarot ya, cium tangan sama Pak Bos. Ya, pesannya ini tolong dijaga dan dirawat dan baik-baik doa dari bangsa. Bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab ya, Jarot. Saat ini Mbak Devi sudah menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mas Jarot sebagai baik. Selanjutnya saya persilakan istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk Mbak Devi mohon kehadirannya karena sudah menjadi sah istrinya Mas Jarot. Ya Mbak Devi, ya silakan cium tangan sama Bapak ya. Baik, silakan bagian dokumentasi. Cium tangan. Baik. Ya, selanjutnya Mbak Devi cium tangan sama suami. Tangan kiri suami pegang pundak istrinya. Ya, silakan. Baik. Cukup ya.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Prosesi akad nikah bisa berjalan dengan lancar dan hikmah. Dua orang saksi juga dengan sangat yakin menyatakan bahwa ijab kabulnya sudah dinyatakan sah. Oleh karena itu, sejak hari ini, sejak detik ini, Anda berdua, yaitu saudara Jarod Subroto dengan saudari Devi Permatasari, sudah resmi dinyatakan sebagai sepasang suami istri yang sah. Sah menurut agama dan juga sah menurut pernikahan. Ya, saya ucapkan selamat mimpi hidup baru pada Anda berdua. Ya, semoga Allah berikan kekuatan, ketakwaan, keikhlasan, ya, dan juga keridhaan, kesabaran, ketabahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan saya doakan insya Allah akan disempurnakan nikmatnya dengan diberikan anak keturunan yang soleh-soleha, yang muttaqin, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga berguna bagi nusa bangsa. Baik, selanjutnya saya persilakan semua yang hadir di majelis nikah ini untuk menandatangani dokumen pernikahan yang sudah disusun.
Alhamdulillahirabbil alamin, terlaksanalah yaitu akad nikah, dan acara demi acara di pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar dan selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mungkin ada acara berfoto-foto, yaitu kita tutup dulu acara ini, nanti dilanjutkan acara yaitu besan nanti jam 10-an. Maka di pagi hari ini kita tutup dulu dengan untaian tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, bagi rombongan besan dari Bapak Rasijo dan Ibu Sulastri, mohon dengan rendah hati, dengan sangat, yaitu untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan keluarga besar Bapak Podo bersama istrinya. Mohon dicicipin untuk sarapan.
Terima kasih.
tutti.